Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketua dan Sekretaris Senat, seluruh anggota Senat, semua guru besar, para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, para kabiro, para kabak, para kaprodi, para sekprodi, para dosen, para tendik, para mahasiswa, tamu undangan. Tentu saja Bapak Ketua Umum Prof. Kiai Haji Haidar Nasir sangat berbahagia bisa berkunjung ke kampus kita, dan juga rektor kita yang lalu Prof. Musa Asari, terima kasih kehadirannya. Komandan Lanal DIY Pak Hartanto atau Mayor Heri, terima kasih Pak. Komandan Lanut DIY diwakili oleh LTK Wildan, terima kasih Pak. Kemudian Korem 072 Pamungkas diwakili oleh Pak Agus, terima kasih. Gubernur AAU diwakili oleh Pak Ayub. Bupati Bantul diwakilkan oleh Bapak Yuswarsono. Ketua Pengadilan Bantul diwakili oleh Pak Irfan Husaini. Pikep Romo Andri, Pikep Timur, Pikep Barat, Pak Yanto. Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Pak Dr. Mukhlas, terima kasih kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, UIN Sunan Kalijaga juga sekaligus melepas para calon jamaah haji 2023, Pak Dr. Aziz Muslim dari Fakultas Dakwah, Ibu Nur Hasanah Sulistiyawati dan suami Fakultas Dakwah, Pak Dr. Rama Kertamukti dari Fishum, Pak Dr. Yayan Suryana dari Fishum, Ibu Lina Rifah SE dari Kepegawaian, Dr. Andes Rahmat Fajri MAG, dan Ibu Siti Latifah dari FUPI, dan Dr. Subiantoro dari FITK. Semoga menjadi haji yang mabrur. Oh, masih ada lagi. Pak Dr. Nur Saif Muhammad Musafi dari FST, Sofan Esos bersama istri, Dr. Andes Abror Sotik bersama istri dari FDK, dan Dr. Hisham Zaini bersama istri dari Fakultas Adab. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf dan lahir dan batin. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, dan juga selamat datang kepada pemimpin agama dari Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan tentu saja Ketua Majelis Ulama DIY, Profesor K. Haji Mahasin. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semuanya, yang berbahagia, UIN Sunan Kalijaga selalu berusaha menjadi rumah yang nyaman bagi semua umat, semua iman, semua aliran,
semua jamaah dan semua kelompok. Itulah tekad kita. Dengan menyelenggarakan Syawalan melibatkan semua iman dan semua kelompok, ini merupakan langkah kita yang sederhana, tapi semoga bisa difahami konsekuensinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, toleransi tidak cukup. Kita perlu meningkatkan level kita pada keterlibatan atau engagement. Meningkatkan level kita pada persahabatan atau friendship atau ukhuwah di dalam bahasa Arabnya. Persahabatan kepada semua iman, semua iman, semua umat, semua aliran, semua jamaah. Kemudian yang paling terakhir, tujuan kita adalah kolaborasi, bekerja sama. Sekali lagi, toleransi berarti membiarkan umat lain, orang lain, kelompok lain untuk berbeda, untuk beribadah, untuk bersikap, dan untuk berdoa, yang dalam bahasa Arab disebut tasamuh. Tasamuh tidak cukup. Tasamuh mengandung arti ihtimal, sober, maghfirah, i'tidal, yaitu melingkupi, mengampuni, berbuat seimbang, dan sabar atas perbedaan. Dan kita semua tahu, toleransi yang sudah dimulai dari era Orde Baru, toleransi terhadap sesama iman dalam kelompok yang berbeda, toleransi terhadap iman yang berbeda sesama warga negara, dan toleransi umat beragama dan negara tidak lagi cukup. Kita harus meningkatkan level kita pada keterlibatan atau engagement, yang dalam bahasa Arab biasanya disebut syaroka. Biasa kita menggunakan kata musyarokah. Pada level yang tertinggi lagi adalah kolaborasi. Di dalam bahasa Arab disebut ta'awun, saling bantu-membantu, saling bekerja sama. Pertemanan kita dengan sesama muslim, dengan agama yang berbeda, dengan iman yang berbeda, dengan tempat ibadah yang berbeda, dengan cara berdoa yang berbeda, harus kita tingkatkan lewat ukhuwah, musyarakah, dan juga ta'awun bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, UIN Sunan Kalijaga selalu berusaha menjadi rumah yang nyaman bagi semua iman dan semua umat. Jika kita kembali kepada pesan Paus Fransiskus pada tanggal 22 November 2022, beliau mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Damai tidak menyukai konflik, tidak mengajak kebencian, dan apalagi berbuat kekerasan. Sebagai orang yang beriman, kita harus cinta perdamaian dan mempraktekannya. Kita harus sabar dalam negosiasi dan berdialog, karena itu adalah oksigen perdamaian. Beliau katakan di Istana Sakhir di Bahrain, di Masjid Besar. Demikian juga yang dikatakan oleh pemimpin Buddha, Dalai Lama, yang sering mengutip salah satu pemikir dari India bernama Nagarjuna dalam karyanya Mula Madhya Makar Karika, yang sering dikutip oleh banyak ilmuwan tentang ajaran sunyata atau nothingness atau ketiadaan, bahwa keberadaan kita tergantung pada kesadaran kita,
keberadaan kita tergantung kepada keberadaan orang lain. Keberadaan satu umat tergantung kepada umat lain. Keberadaan satu iman tergantung kepada iman lain. Jika kita memang beriman, kita harus antar iman. Jika kita memang menjadi umat, harus antar umat. Dalam Hindu, mohon dibetulkan jika saya salah, biasa disebut Tatwam Asi. Aku adalah dia. Kita adalah satu manusia, Ukhuwah Basyariyah. Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan nilai-nilai yang selalu ditekankan oleh Al-Farabi dalam Madinah Fadilah atau Negara Bahagia. Pada tahun depan 2024, kita sangat berharap agar kita bisa memilih pemimpin yang bijak, wisdom, hikmah, karena kita semua rakyatnya juga bijak. Mari kita mulai dari diri sendiri, kita bijak, kita menghargai perbedaan, kita memberi tempat, memberi ruang yang berbeda. Contoh dari para pemimpin, pendiri bangsa, pemimpin dunia sudah banyak, tinggal kita menjalaninya. Mari pagi ini yang berbahagia, kita dengarkan kesan dan pesan Idul Fitri dari berbagai perspektif antar iman, dari Muslim, dari Hindu, dari Katolik, dari Kristen. Bapak Ibu sekalian, semoga kita berbahagia. Semoga Win Sunan Kalijaga betul menjadi rumah yang nyaman bagi semua umat, bagi semua iman, semua golongan, semua kelompok, semua madhab, semua denominasi, dan semua aliran. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadzibina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.